Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya, di sini saya akan memberikan update terbaru tentang mod Map Airship, yang mana sampai sekarang Map Airship itu masih belum dirilis juga ya, masih belum resmi dirilis. Nah jadi di sini saya akan memberikan update-update terbaru seputar mod Map Airship yang bisa langsung kalian mainkan sekarang. Tenang dulu kalian, ini nggak sama ya seperti mod Map Airship sebelumnya yang pernah saya share ke kalian, karena di sini sudah diupdate untuk mod Map Airship-nya ya. Jadi untuk perkembangan mod Map Airship ini juga sangat cepat ya, karena setiap hari pasti ada update-nya. Buat kalian yang lagi nungguin Map Airship resmi dirilis, kalian bisa mencoba mod-mod yang sudah dibuat oleh kreator Among Us ya. Gimana, kalian udah penasaran dengan mod-nya? Kalau sudah, mari sekarang akan saya tunjukkan ya modnya itu seperti apa. Tapi sebelum itu, kalian boleh tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke deh, kalau sudah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana sih modnya. Pertama-tama saya keluar dulu ya. Ini saya tadi bermain di map Mira HQ. Nah, di sini saya akan langsung bermain di free play. Bukan di online ya, biar nggak diganggu orang. Kalau di free play kan cuma sendiri. Langsung aja di sini saya pilih The Scale, karena ini masih di kafetarianya The Scale ya. Nah, bisa kalian lihat ini, ada perbedaan nggak dengan mod yang pernah saya share sebelumnya? Ya, perbedaannya itu di sini sudah ada pilot sekarang ya. Sudah ada modif pilotnya. Bisa kalian lihat ini. Si pilot ini, buat kalian yang nggak tahu, kalau kalian nonton trailer Map Airship-nya, ini ada dia ya. Dan juga satu lagi ada si Mister yang pakai kumis di sini ya. Ini dua-duanya bakalan di-update skinnya sekaligus dengan Map Airship ya, sekalian dengan update Map Airship nanti. Nah, bisa kalian lihat ini si Mister-nya ya, pakai topi cowboy sama skinnya itu setengah besi, setengah ungu. Nah, untuk kekurangannya bisa kalian lihat sendiri di pojok atas, di paling atasnya. Untuk modifannya ini terpotong ya, tergaris seperti ini, nggak lengkap. Nah, untuk kelebihannya ya penambahan pilot sama si Mister ini. Jadi gimana menurut kalian? Worth it untuk mengambil mod yang ini atau mod yang sebelumnya? Itu sih terserah kalian ya. Tapi bukan hanya ini updatean yang ada di map di mod kali ini tuh. Coba kita cek satu persatu tempat-tempatnya. Apakah ada perubahan? Di O2 ini masih sama aja ya. Saya pun juga belum tahu. Mari kita cek sama-sama. Di navigation juga masih sama, biru seperti itu. Saya masih ingat. Oke, di The Shield juga masih sama ya ini. Masih sama persis juga di The Shield. Communication masih sama juga. Coba ke storage. Oke, di sini juga masih sama ya. Kalau di admin, ini saya nggak ingat ini sama atau tidak. Sepertinya masih sama saja ya. Tapi jangan khawatir, mungkin ada yang berbeda kali. Coba kita ke electrical. Oke, ini juga masih sama saja. Tidak ada perbedaan yang mencolok seperti di cafeteria. Di lower engine juga masih sama, skin hitam seperti itu ya, seperti mod sebelumnya. Security juga masih sama. Reaktor juga. Di upper engine juga. Coba kita ke mid bay, apakah ada perbedaan? Oke, tidak ada perbedaan sama sekali ya. Cuman ada perbedaan di kafetarianya aja yang paling mencolok. Yang bisa kalian lihat tadi ada si pilot sama si misternya. Tapi untuk daerah-daerah yang lain atau tempat-tempat yang lain itu nggak ada dimodif sama sekali ya, masih sama saja. Jadi gimana menurut kalian, worth it buat kalian download atau tidak? Itu sih terserah kalian ya. Kalau kalian mau pamer-pamer ke teman kalian atau membuat status dengan kalian tulis kalian udah bisa main di Map Airship, itu bisa, boleh-boleh aja ya. Itu karena terserah kalian mau dibuat apa. Tapi ya kira-kira seperti inilah untuk mod Map Airship terupdate kali ini. Masih belum ada terbarunya ya, ini masih paling terbaru nih. Ya kekurangannya ya bisa kalian lihat sendiri di atas ini. Terpotong seperti ini ya untuk modifnya. Oh ya, untuk kreator mod Map Airship ini, itu Master F ya. Nah ini, ada watermarknya di sini, mod by Master F. Nanti kalian bisa cek link YouTube-nya di deskripsi video saya ya, video ini. Karena ini adalah kreator yang buat mod Map Airship-nya. Ini kalian bisa cek channelnya dia ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya ya. Buat yang kalian yang kepingin download, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Nanti akan saya taruh link downloadnya di sana. Oke guys, jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.